betina. Enggak ada yang agak gede. Ini betina. Iya. Jantan ini. Ini berapa lama tahannya di plastik ini? Bisa tahan di situ. Kok betinanya tolong diambilin? Ngerti kan kok yang betina? Jadi betina. Hah? Yang ada apa putih-putih perutnya? Ah, coba lihat. Cari yang betina. Ada betina. Jantan semua. Waduh, jantan bergaduh nih, hancur. Oh, pasti betina. Kalau yang di sini juga pasti betina, tapi biar itu aja biar pasti lah gitu ya kan. Yang biru lah yang sama yang ini satu ya. Hah? Sama ini. Oh, diga, oh gitu. Nah, putih, boleh gabung. Bukan mesti sama yang putih itu sama yang putih juga, bukan? Enggak. Memang mau di pelatih apa kan? Bukan dia, bukan dipotong. Bukan. Dikawinkan. Oh, mau dikawinkan. Mau dikawinkan. Nah. Boleh juga, cuma duduknya lebih bagus. Oke. Ini pun dia bagus, cuman dia belum disirangkan. Nah, kalau ini kan sudah silangkan. Iya. Jadi boleh. Ini boleh. Yang ini dikawinkan dengan itu boleh. Yang ini boleh. Boleh. Jadi kalau udah pastinya udah betina nih semua ini. Itu betina semua. Oh, jadi ini karena ini tadi nggak pasti, ya kan? Tahu-tahu nanti jantan yang keambil, kita mau pilih ya. Jadi yang mana yang bagus kok? Kok pilihkan yang betinanya yang bagus. Tengah ini bagus. Ya, oke. Jadi ini saya campur di akuarium. Jadi jangan dulu. Jangan di sama-sama botol gini. Disandingkan dulu gini dia. Ini jadi apa dia atau akuarium ya? Iya. Ini sih jantan. Jantannya dua. Oh, gitu. Nah, terus? Boleh. Udah biarkan aja gitu. Nanti jantannya udah di luar. Betinanya di dalam. Iya. Nanti ditengok tiap hari. Kalau bisa taruh yang agak gelap. Ditengok yang ditaruh yang gelap. Agak gelap. Tempatnya. Di ruangan AC boleh. Boleh. Terus? Jadi misalnya tiap siang lah, tiap siang ditengok udah mulai nampak gesek-gesek enggak? Iya. Iya. Terus nanti udah saya udah ada nampak buih sedikit. Apanya buih? Air. Buihnya airnya di atas. Air dia. Iya. Air yang betina. Iya. Terus? Yang jantan. Oh, yang jantan. Kalau udah ada nampak buih-buih nanti di airnya. Iya. Tengok lagi dia. Kalau udah mulai cepet-cepet. Iya. Baru lepaskan. Ya, lepaskan. Yang dalam ini, ya, yang betinanya. Iya. Gitu. Udah. Terus itu bertelur mereka di dalam air itu enggak boleh ganti kan? Enggak boleh ganti air. Iyalah, di buih itu nanti dia taruh telurnya. Oh, gitu. Jadi udah biarkan situ. Enggak boleh ganti air. Enggak boleh lah, nanti diganti telurnya. Oke. Okay. Baru air ini enggak pakai oksigen. Enggak usah. Biasa oksigen aja. Iya. Kemudian airnya dicampur garam atau apa, Kak? Sedikit aja. Sedikit garam biasa, garam dapur. Kasar, jangan dapur. Oh, garam kasar. Iya. Ada jual garam kasar? Ada, kan garam kasar besar gini 10.000. Yang dikit aja lah, kasih. Sedikit enggak ada, nanti aku kasih sedikit lah. Kasih sedikit lah, ya. Oke. Kalau sini pelek yang satu itu enggak habis, tapi ini bisa juga. Iya. Cupang apa unggul. Dia kan dua tempat ini. Iya. Tempat ini kasih 3 butir udah. Iya. Yang itu nanti dikasih 3 butir setiap hari. Atau pagi sore? Atau sekali aja? Kalau mau dia pagi sore pun boleh. Oh, gitu. Ini maksudnya sampai besok pun tahan dia di dalam. Sampai besok, cuman ya, jangan kena kepanas. Jangan letakkan ke mesin-mesin yang panas itu. Kalau mau bisa kan? Boleh, tapi jangan kena panas. Iya. Akam sih.